Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube saya, Om Bako Gembul. Gimana kabar kalian sob? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sob, di vlog kali ini saya beserta istri itu yang lagi dandan ingin berburu sebuah mobil dari produksi Mercedes-Benz. Nah, kali ini tipe yang akan kita kunjungi atau kita datangi itu adalah bertipe bertipe S320L tahun 2000, automatic transmisi, di mana ini tahun 2000 sob. Seperti apa unitnya? Dari sekilas foto ini saya akan kasih unjuk ke kalian di foto ini. Untuk interior dan eksterior masih good looking sob. Terlebih mobil ini masih kategori mobil wah di saat itu. Dan hari ini insya Allah kita akan berkunjung ke daerah Taman Mini, tepatnya di Rawa Binong kalau nggak salah. Sore ini sekitar pukul 4 sore kita akan siap-siap bergegas. Semoga aja hari ini mendapatkan unit yang sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun pajak mati it's okay lah, yang penting unitnya ini masih dalam kategori ready to use. Seperti itu sob. Untuk pajaknya sih mati dari tahun 2020 kemarin, tapi untuk STNK 5 tahunnya masih aktif di tahun depan 2023. Ya udahlah, saya nggak bisa panjang lebar untuk menceritakan unitnya karena saya juga belum datang. Nanti kita akan bahas di sana aja sob untuk update-annya. Oke. Kita akan siap-siap dulu untuk memesan taksi online sekaligus siap-siap untuk konfirmasi ulang bahwasanya kita akan berangkat ke sana. Oke, sampai ketemu di TKP. Bye bye. Nah, ini kebetulan istri mau ikut. Jadi dia harus dandan. Kalau enggak dandan waktu sudah menunjukkan jam 4 sore sob. Semoga aja unitnya jodoh. Mudah-mudahan jodoh karena dari sekilas foto sih terawat sekali ya. Dan kita sekarang lagi pesan taksi online sob. Ini tepatnya di daerah Lubang Buaya, Taman Mini. Dan kita sekarang lagi nunggu di pick up oleh supir drivernya. Supir grab car-nya. Ya saya sih nggak muluk-muluk sob karena ini pertama kalinya kita ngecek unit Mercedes-Benz seri S, apalagi S320L. Ya semoga aja sesuai harapan kita dari rumah. Terlebih unitnya oke deh, pajak mati nggak masalah lah. Oke, grab-nya sudah sampai, kita berangkat. Sore pak. Iya. Aduh. Ini masih halus.
sunroof sih mas. Suzuki Changer ada ya? Suzuki Changer masih. Aki masih bagus. Ini Aki saya baru beli. Oke. Baru 96. Alasan dijual mana mas? Saya butuh duit pak. Semua orang itu. Ini langsung pak. Oke. Dari sini, dari bukaan yang dalam. Oh di handle nya itu? Iya. Ini joknya kan ada manas. Oh gitu. Di depan. Oh biar nggak kesempitan. Iya. Oh. Nah kalau ini kita ngatur yang belakang. Oh belakang bisa juga Bi. Bisa sampai tidur. Bisa, bisa. Enak banget. Kita punya tenda kan. Ah, kita jual. Karena memang suatu pajak rumah. Cuma dipoles pak kalau nabrak sama ini belum pernah. Sama sekarang. Ini sih buat. Cek tadi di Samsat. Surat-suratnya. Oh iya, 2021 ya. Per tahunnya 4,7. Iya, STNK masih on. Faktur sebenarnya ada nih, cuman tidak lagi dicari. Plat B Bekasi. Nanti kita cek nomor rangka, nomor mesin. Ya, 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 kita cuci dulu sob biar berkah. Oke sob, alhamdulillah transaksi berhasil. Sekarang pukul 7:30, kita arah otoway pulang. Ini mobil berhasil kita bawa pulang dengan harga yang masih sangat worth it sekali. Nanti pokoknya vlog ini akan tayang sob, tenang aja. Walaupun singkat tapi setidaknya prosesnya kalian tahu nanti. Oke, sampai ketemu lagi. Saya pamit undur diri dulu. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.